Berbagai upaya terus dilakukan untuk melawan virus corona, mulai dari pencegahan hingga melakukan langkah-langkah strategis menopang kebutuhan masyarakat di tengah pandemi corona. Social distancing membuat ekonomi semakin sulit. Mayoritas warga prasejahtera tak ada uang untuk sekedar membeli sebungkus makanan. Wabah corona memaksa berbagai aktivitas dibatasi dengan bekerja dari rumah. Namun, bagaimana nasib para pekerja informal? Juga warga yang tak mungkin bisa bekerja dari rumah? Ojol tak ada orderan. Pedagang kecil, dagangannya tak laku. Di tengah pandemi corona, ACT mengajak berbagai elemen bangsa melakukan aksi nyata. Mulai dari distribusi makanan gratis untuk tim medis, layanan warteg gratis di seantero Jabodetabek, hingga pembagian beras gratis secara langsung ke warga prasejahtera. Salah satu wujud nyata kedermawanan bangsa telah diimplementasikan di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Aksi nyata ini disambut bahagia oleh warga yang sudah beberapa hari ini mengalami masa sulit akibat dampak pandemi virus corona. Kami selaku aparat di kelurahan sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Dan tentunya kami berterima kasih ya kepada ACT dan Mabes TNI ya yang telah memberikan bantuan kepada 600 keluarga prasejahtera yang ada di Kelurahan Tengah. Distribusi beras gratis ini melibatkan para prajurit TNI. Turun langsung ke wilayah-wilayah yang telah dipetakan sebelumnya oleh tim relawan Aksi Cepat Tanggap. Beras gratis ini pun hasil panen dari lumbung pangan wakaf Aksi Cepat Tanggap yang dikelola secara profesional, hingga menghasilkan beras dengan kualitas unggulan. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada ACT Aksi Cepat Tanggap yang sudah bekerjasama dengan Mabes TNI yang saat ini sudah mengirimkan ataupun memberikan bantuan sebanyak 600 paket kepada warga kami, warga Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jakarta, Jakarta Selatan, kepada mereka prasejahtera yang saat ini kita sama-sama tahu bahwasannya sedang ada wabah COVID-19. Tentunya mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini meringankan warga kami, dan harapan kami dengan adanya aksi seperti ini tergerak siapapun yang mempunyai jiwa sosial untuk menyumbangkan ataupun ada jiwa sosialnya ke warga kami, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jakarta. Mudah-mudahan semuanya, kita semuanya, ACT dan semuanya yang berkompeten dalam kegiatan ini mendapatkan barokah, mendapatkan amal dari ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dari Jakarta, Manggala melaporkan untuk ACT TV.